Halo guys, kita berjumpa lagi di channel Rudy Rico. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe ya, untuk mengikuti video kami selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja. Ini namanya mobil Mercedes-Benz W123 guys, diproduksi oleh Welinex dengan skala 1:72 ya guys, made in China guys. Mobil asli ini diproduksi asal negara Jerman ya guys, dirakit tahun 1975 guys, berwarna hijau metalik, berbahan metal, ban dari karet, velg plastik, full bag. Mobil ini cocok untuk kemainan anak-anak di atas umur 3 tahun ya guys. Bahkan juga bisa dikoleksi miniatur mobil ini. Muka depannya cakep guys, sesuai dengan mobil aslinya. Bempernya berbahan kaleng atau full chrome. Bemper belakang pun juga sama guys, berbahan kaleng atau full chrome. Posisi knalpot dia ada di sebelah kiri ya guys. Posisi knalpot. Mobil ini kotak ya guys, seperti Toyota Corolla DX. Didesain seperti mobil aslinya ya guys. Depan samping dan juga belakangnya guys. Mobil ini sangat digemari oleh kalangan anak muda ya guys, bahkan mendunia sampai kemana-mana ya guys. Velgnya cakep guys, sesuai mobil aslinya, berbahan dop yang bertuliskan logo Mercedes-Benz. Pintu dapat dibuka. Setir sebelah kiri guys, pintu kanan bisa dibuka atau bagian penumpang. Jok-joknya pun juga cakep guys, sesuai dengan bentuk mobil aslinya. Grill depannya dia besar ya guys, berbahan chrome yang tertuliskan logo Mercedes-Benz. Guys, ini yang di kap motor kecil-kecil ini untuk wiper kaca, namanya nozzle ya guys. Dan ini wiper dikala kita hujan, debu, sangat membutuhkan ya guys. Posisi tangki dia adanya di sebelah kanan ya guys. Mobil ini sangat diburu oleh para kolektor ya guys, karena sudah sangat langka. Mercedes-Benz W123 guys. Lampu sininya dia cakep guys, ada di samping. Lampu besar ini ada dua ini guys, yang satu lampu tembak dan lampu malam atau lampu senja. Bermuatan 5 penumpang ya guys, depan 2, belakang 3. Lampu belakangnya cakep guys,
ciri khas Mercedes-Benz. Lampunya bergaris-garis yang bertuliskan Mercedes-Benz W123. Warnanya juga cakep guys, berwarna hijau muda metalik berbahan metal. Ini namanya list guys, dan ini striping. Diproduksi asal negara Jerman ya guys, dirakit tahun 1975 guys, bermesin karburator ya guys, dan bercc 1800 guys. Kita dengarkan suara knalpotnya guys. Dan suara klaksonnya guys. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.